Destiny ini adalah salah satu game dari Shift Up yang katanya tertutup. Jadi untuk semua konten atau top up di dalam game ini akan diberikan secara gratis. Kalian bisa cobain nanti sampai tanggal 21 September nanti. Game ini juga udah sekitar 7 tahun, jadi sudah cukup lama ya. Dan fan service yang gila-gilaan. Ini kita cobain nanti untuk game ini. Untuk game-game klasik mobile udah susah untuk bersaing. Kalau untuk Niket pun gue rasa nggak mungkin sampai 7 tahun ya, terlalu lama. Yang urus Destiny Child itu mereka sendiri, Shift Up sendiri. Nggak gabung sama Tencent segala macam. Jadi bisa bertahan selama itu karena memang gamenya benar-benar free to play friendly banget. Jadi kalian pengen cobain silakan ya, tinggal di download langsung aja di website utamanya atau mungkin di PK lainnya. Ya, siapa tahu mungkin ada sesuatu yang lebih wah-wah ya sebelum tutup. Jadi lebih bisa enjoy.